untuk the entire medley ni, tak nak bunyi lama. Tak nak bunyi lama, tak feel. Tak bunyi lebih lama. Dan dia punya in between tu lah kot. Dia punya link antara satu ke satu lagu tu, itu aku yang memerlukan saya punya expertise sikit. Hai, assalamualaikum. Saya Syahir, bertemu lagi kita dalam channel YouTube Longan Garage Studio. Terima kasih kerana terus menonton video-video kami. Kali ini saya nak kongsikan tentang projek kami yang terbaru, projek rakaman lagu medley bersama Syafiq Ikhwan. So Syafiq Ikhwan ni daripada dulu lagi memang kita dah selalu buat lagu medley untuk dia. So projek kali ni kita nak buat 4 buah lagu medley untuk Syafiq Ikhwan untuk event yang bakal tiba nanti dalam bulan Oktober kalau tak silap. So kita ada dalam 2 bulan untuk siapkan keempat-empat buah lagu medley. So lagu medley ni dia ada cabaran yang tertentu lah. Dia punya cabaran tu beza dengan kalau kita nak rekod lagu original. Lagu original ni kita, bila kita nak buat dia punya music, kita boleh dapat idea melalui rujukan-rujukan lagu yang lain. Contoh kita nak buat lagu bunyi yang macam ni, so kita dapatkan reference lagu-lagu yang bunyi-bunyi macam ni. Cabaran dekat lagu medley ni adalah macam mana kita nak mencantumkan di antara satu lagu ke satu lagu yang lain. Itu yang paling mencabar sekali. Kadang-kadang setiap lagu dia ada tempo yang berbeza, dia ada key yang berbeza. Lepas tu bila kita nak join kan tu, kita tak boleh main join je. Dia kena bila kita susun muzik satu, muzik dua tu, dia kena synchronize. Muzik tu dia tak kedengaran canggung ataupun kekok. Memerlukan penelitian yang tinggi juga. Projek medley saya dengan Syafiq Ikhwan dah lama. Jadi kita dah ada, boleh kata macam ada satu chemistry. Kita dah faham apa yang Fik nak. So kita dah tahu apa yang kita perlu buat. Dan di pihak Syafiq Ikhwan pula, dia memang dah buat homework. Dia dah tahu lagu apa yang dia nak susun. Dia dah ada idea. Jadi di pihak kita, kita perlu merealisasikan lah. Kita dah ada lagu tu, kita dah tahu minit ke berapa yang kita nak potong, bahagian rangkap mana yang kita nak sambungkan. So benda-benda tu kita dah discuss. Jadi dia memudahkan sedikit kerja, alhamdulillah. Dan dalam minggu ni juga kita nak kena siapkan lagu tu. Jom kita tengok behind the scene perbincangan saya dengan Syafiq Ikhwan. AJL. Dan ni, ni. Okay, dekat sini boleh kot. Ini masih bersih saja kan? Tapi kejap lagi dia naik. Lepas tu dia turun balik. Okay. Macam tu. Dia belanja sikit je. So dekat mana-mana yang kita boleh masukkan. Tak kisah tak semestinya lagu ni. Mungkin lagu yang salah satu lah. Tapi rasanya jangan lagu anggapan ni. Sebab lepas tu kita nak main kat sini balik. So antara lagu ni atau lagu ni, mana yang sesuai buat macam tu? Lagu kedua lah. Lagu kedua ya? So awal ni macam biasa ya? Biasa. Okay, boleh. Kat sini lah saya berpisah jual macam tu. Nak tengok. Berpisah jual. Boleh. Telah aku sebarkan semua kelam berpisah jual. Dekat sini kot yang dia slow. Lepas tu masuk balik kat sini kan? Kerana cintaku ni maksudnya nanti di drop balik lah. Betul, di drop balik. Lepas tu kerana janjimu baru naik balik kan? Betul. Okay. So maksudnya dekat telah ku ni kan? Kat sini masuk, telah ku ni masuk sampai berpisah jua. Kerana cintaku tu drop balik. Kan? Faham. So dia punya telah kesembahkan ni dia sama macam segala yang hilang. Segalanya. So masuk kat sini sampai sini. Rasanya dia start naik kat sini. Lepas tu semua kelam ni macam dia yang full tu. Masa juang prop. Kerana cinta. Betul. Okay, nice. Masuk, lepas tu masuk je balik. Nanti dia akan masuk balik dekat kerana cintaku tu. Cumanya macam lagu Gudah tadi. Dia masuk second verse tu. Dia masih lagi piano. So sekarang ni kerana cintaku ni, tiba-tiba ni dia dah masuk macam
pre-chorus kan. Atau atau kat sini jangan bagi full band lagi. Kat sini. Sini. Jangan bagi full band lagi. Kalau tak nanti attack tu tak jadi. Betul. So dekat sini yang kita nak, dekat sini kan dia turun kan. So kat sini memang kosong je. Kosong lah. Maybe keyboard je lah kot. Keyboard, betul. Keyboard, sting light. Ataupun kalau nak masuk sini dia ujung-ujung lah. Supaya attack ni dia works. So jangan masuk full band lagi. Ni ulang-ulang kedi kan. So tak ternambil ya? Tak ya. Tak ya. Belum mati diri mama ni. Lepas tu yang tadi kita nak masuk. Dan kena ada linkage lah ke sini. Yang kita nak buat pun sudah tu. Dia boleh. So dia lepas attack tu ambil je attack jing tu. Maksudnya dia habis tu ngam-ngam dia terus je pick up. Tapi slow lah. Dia macam ada faham. Dia attack slow. Okay. Oh boleh leh. Ngam eh. Kan. Cantik. Nari. Tapi masa ni bukan full lagi lah kan. Dia macam nak bagi dia, ya lah, nak bagi sing tu. Supaya orang kenal nak masuk pun sudah tu. Jing tu dia macam agak terima agak sebenarnya tu. Jing. Tapi dia lepas tu ambil piano je lah. Dia ambil dia piano. Lepas tu dia nak transition ambil ke bukanlah heavy tapi dia dah masuk beat balik dekat sini. Dekat sini dia dah naik kan? Dekat sini dah naik. Berubah lepas tu dia dah naik. Betul. Berpaling tu dah start naik. Berpaling tu dah start masuk. Beat masuk. Masuk lepas tu kat sini pun beat masuk je. Okay. Tapi tak heavy lagi. Sampai 17. Tadi tu dekat part ni kan yang kita nak ada attack tu. Part ni. So part ni dua kali attack dia. Dua, maksudnya first tu attack sikit. Lepas tu dia akan repeat balik kan. Verse kan. Verse 17. Masuk balik. Masuk balik sini. Dia apa orang kata. Dia attack lagi lah. Yang sini yang tadi yang kita nak tambah drum lain tu. Macam tap 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 tu kan. Berpaling. Okay. Paling ke. Ni attack eh. Attack ni yang second round kan? Second. Okay. Dia macam dia tap 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 macam tu kan. Yang dia macam kita pernah buat sebelum ni. So yang pernah kita buat sebelum ni yang macam dia potong-potong dia betul. Berpaling. Membentuk impian hidup kita. Boleh. Kat situ. Kat situ yang main lain. Betul. Kan? Berpaling tu pendek sangat. So kita tak payah kat sini. Kat ni sampai sini. Yes. Apa kita panggil tu? Macam mana dia punya nama yang potong-potong apa gitu masih ni follow tu dia je drum follow phrasing vocal ke lah ni faham kisah lah ok maksudnya dekat sini cuma ada drum lah kan, benda lain tak ada bunyi kan, betul tak? Maybe drum ataupun string lah.
Oh, string ada. Okay, string ada. Still aku akan follow supaya nampak AV sikit. Okay, okay, boleh. Hmm, betul betul. String. And then dah lalang. Kat sini kita stop. Impian hidup kita. Dia stop. Apa yang stop? Muzik sekali. Ni panjang kan? Tak pasti dia jadi ke tak yang stop tu. Sebab feel dia tu sama. Maybe drum je, drrrr, tom, macam tu je. Habis je. Lepas tu dia, masa tu belum sama je. Namun tiada tu kira dilambatkan sikit. Tung, 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 namun tiada. Okay. Boleh? Boleh. Lepas tu, dia pick up dekat. Tung, 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 namun tiada. Oh, kudu. Tung, take drum. Then dia punya feel dia untuk the entire medley ni tak nak bunyi lama. Tak nak bunyi lama, tak feel nak bunyi lebih lama. Boleh? Tapi dia macam bell baru sikit. So macam ada bell punya intro pun. Dia punya apa tu kita panggil? Dia punya melodi je dia ikut. Kekal. Lain tu boleh je lah kot, boleh round dengan apa-apa benda yang bunyi modern. Modern. Okay, boleh. Bila dah first, dah katalah kalau dah draft tu dah tweak-tweak sikit, dah siap frame tu, then masuk benda lain. Benda lain lah. Benda lain tu dah tak ambil masa yang lama sangat. Faham? Biasanya draft ni ialah nak susun tu yang kita nak kena confirm kan. Okay. Then dia punya in between tu lah kot. Dia punya link antara satu ke satu lagu tu. Itu aku yang memerlukan saya punya expertise sikit. Dia punya nak masuk tu tak, masuk. Tak nampak macam jam sangat. Macam berhenti masuk lah. Kita nak macam tu sangat. Ada gap sikit. Ada gap dan ada nampak macam perkaitan lah. Perkaitan lah. Connection lah. Next nanti lepas saya siap macam yang ni first lah baru fit. Sebab yang tiga lagi tu macam tak susun lagi lagu dia. Lagu je ada, tak cari macam-macam ni. Saya ingat lah, cari benda tu. Lalu nak susun medley susah. Tu lah. Tapi ni nasib baik macam menggak-menggak. Tu lah. Sebab lagu tak mungkin sama. Mungkin nampak feel pattern lebih kurang, lebih kurang. Betul kan? Lepas ni ada dangdut. Dangdut tu lagu penyanyi lain-lain. Itu mungkin susah sikit. Siapa-siapa lagi yang perform ni? Fik? Ada artisan? Sada Fik seorang? Seorang. Main 2 jam. 2 jam? Persembahan direct 2 jam? In between tu adalah selepas satu segmen tu ada ni lah break sikit. Tukar-tukar baju kan. Dia ada games lah apalah. Probably 250 orang kot. Target dia macam tu lah. Sebab the hall dia besar. Dekat mana? Club Selangor. Tu yang dekat atas bukit, dekat section 9, dekat sana. Dia bukan club. Nama je club. Dia golf club. Golf club tapi hall lah. Kat situ eh. Boleh muat 400-500 orang bermeja. Kalau kerusi ramai gila. Kerusi 1000 kot. Besar hal tu. Agak grand. Grand. Kita jual tiket pun mahal agak sebenarnya. Ada 2 bulan lagi. Sebab sebelum ni memang okey je. Ya, itu lah harap macam tu lah. Sebab dah faham game dia. Lepas ni dah boleh tahu macam mana. Kali ni paling banyak lah target dia. Sebelum ni kita macam paling ramai pun 120. Kita yang buat arrangement lagu-lagu pun sebab kebanyakan yang arrangement sebelum ni semua dah nyanyi kan. So ni tak ada lagu yang dah pernah nyanyi. So semua buat baru. Macam lagu-lagu yang lain tu pun lagu-lagu yang tak pernah nyanyi lah. Sebenarnya recycle tu nanti kena lambat lagi sikit. Kalau nak main balik yang lagu lama kan. Lambat lagi. Sekarang ni memang kena semua lagu lain. Kena lagu lain. Yang mencari-cari tu.